ini, waduh mantap. Memang mantap. Mantap nih satu geng semua nih. Makan apa nih? Siomay. Woi, siomay sama siomay, lagi. Bakpao. Bakpao. Jolungpao. Halo, Singkawang Foodie. Teman-teman, pagi ini kita mau makan di tepi pantai eksotik dimsum di Horizon Ultima Pasir Panjang, teman-teman. Ini tempatnya pas di tepi pantai, teman-teman udah pasti udah tahu nih. Horizon Ultima ini kawasannya udah keren banget dan asik banget. Dan sekarang ada menu baru di Santan restorannya, dimsum. Yuk, sambil kita lihat yuk ada apa aja bisa dimakan. Yuk. Mana? Oh, situ. Jadi teman-teman kalau belum pernah ke Horizon Ultima ini lewat di sini teman-teman nih. Parkirnya luas. Terus langsung ke Santan restorannya kalau nggak salah nih. Ada menu dimsum baru. Yuk nih, resepsionisnya. Wah, ini ramai datang nih. Nih. Halo pagi Kak. Nih, Horizon. Jadi hari ini ada dimsum ya? Iya, ada dimsum Pak. Oh, dari jam berapa sampai jam berapa Kak? Dari jam 8 sampai jam 12 siang. Oh, jadi terbuka untuk umum ya? Iya. Oke, langsung di Santan Restoran. Oke, saya langsung ke sana ya Kak ya? Iya. Oke, makasih. Nih. Nah, nih. Santan Restoran. Halo. Sama Mas siapa nih? Dengan saya Adi, Pak. Ah, jadi sekarang ada menu baru ya? Iya, baru. Kebetulan kita ada menu baru dimsum. Oh. Jadi dimsumnya tuh pakai pilih-pilih atau gimana atau? Bisa dipilih-pilih. Oh, nanti duduknya di restoran ya? Bebas. Oh, yang outdoor yang di depan kolam renang ya? Benar. Oh, ya. Jadi langsung aja ya ke sana. Ah, ya. Kalau depan ini yang menu untuk hotel ya? Oh, kalau yang dimsum bisa untuk umum ya? Bisa. Oh, oke deh, nah, saya langsung pesan di sana ya. Oh, oke, makasih ya. Yuk, teman-teman kita sambil lihat nih. Ini suasananya nih. Jadi menu hotelnya juga enak-enak sih ya. Menu buffet-nya. Nah, ini suasana Horizon Ultima di pagi hari, teman-teman. Wah, tepi pantai. Ternyata bisa berenang di sini, teman-teman. Oh, oke, teman-teman. Jadi kalau kesini kita makan dimsum, kita tanya dulu nih sama manajer sini, Pak Rova. Pak Rova ya. Jadi dimsumnya sekarang tiap hari ada atau gimana? Ya kebetulan buat warga-warga Singkawang nih yang mau mencobain dimsum di Hotel Horizon Ultima Singkawang. Jadi sekarang kita lagi promoin khusus untuk di hari Sabtu dan Minggu aja. Jadi untuk sekarang kita lagi promo. Catat harinya Sabtu dan Minggu dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Oh, menunya banyak juga ya? Ya, kebetulan untuk sekarang ini lebih daripada 20 menu yang kita hadirkan untuk spesial dimsum. Oh, ini kayaknya masakannya ada chef internasional punya ya? Betul, ini kebetulan kita sekarang ada chef khusus untuk spesial dimsum. Nah, kalau misalkan dimsum biasanya kan mungkin di dalam ruangan, sekarang dimsumnya bisa di outdoor, pinggir pantai, di Horizon Ultima Singkawang. Sambil menikmati suasana pantai bisa juga ya? Iya, jadi sambil makan dimsum, sambil nikmatin suasananya. Jadi bisa berenang juga nih, Pak Lofa. Wah, kalau misalkan yang mau berenang, boleh. Boleh ya, sambil berenang ya? Kolam renang kita ada yang besar, sama yang kecil juga. Jadi mungkin yang family, ada keluarga, yang dewasanya ada, yang anak-anaknya juga ada. Untuk umum juga bisa ya? Untuk umum bisa. Bisa bukan sekali. Bukan khusus penghuni hotel ya? Bukan khusus untuk penghuni hotel. Mantap nih. Oke, okay, teman-teman ya. Makasih ya, Pak Lofa. Siap, ditunggu kedatangannya buat cobain dimsum kita. Sambil pesan ya.
Siap. Sambil di meja ya. Sambil berenang. Oke, teman-teman, yuk sambil kita pesan sambil berenang. yuk kita coba lihat yuk pesan apa. Yuk, pesan apa? Ya, pesan. Kita pesan semuanya ya. Hah? Wah, bawa satu keng nih. Oh, satu keng. Oh, ya, ini menunya enak. Iya, iya. Yuk. Oh, udah. Yuk, sambil makan. Pesan ya, pesan. Ini waduh mantap. Memang mantap. Mantap nih satu geng semua nih. Makan apa nih? Siomay. Woi, siomay sama siomay, lagi. Bakpao. Bakpao. Woi. Jolungpao. Oke. Jolungpao. Eh, suasananya santai. Siomay rumput laut. Mantap. Rumput lautnya benar-benar fresh. Enak nih, gurih nih, mantap. Iya. Sigi. Wah, habis sudah. Udah habis. Enak. Lumpia kulit tahu. Tambah lagi. Iya. Sini makanannya enak loh. Gurih-gurih. Panas lah. Suasananya teman-teman nih, sambil menikmati suasana pantai. Berenang, siapa yang berenang? Ada yang berenang. Kita lanjut makan ya, enak loh. Nih, oh nih siomay isi crab stick. Ini daging ayam campur nih crab stick. Rasa apa? Ini bom. Bom jangan. Ini apa nih? Pangsit goreng. Yuk. Ini enak nih, cepet makannya. Wah, pakai mayones nih. Ini coba ini. Ini bola pingpong ini. Bom. Ah, ini bola pingpong. Mayones. Wow. Sumpah. Enak. Luarnya crispy, dalamnya panas. Lempuk. Panas nih. Ini enak. Dalamnya isinya apa? Manis. Enak. Manis. Bom. Kayak bom gitu lah. Okay, gak tau ya, bilang apa tuh. Goreng. Terus ini apa nih? Pangsit. Tahu. Wow, digoreng juga nih. Oke, teman-teman kita asik di sini. Nah, nih. Ini yang kukus punya teman-teman. Gyoza. Gyoza kukus. Yuk, sini. Masih ini banyak goreng nih makanannya. Oke. Oh. Yang gorengnya. Mantap. Ada sambalnya. Sini. Mantap. Nih, gurih. Ini rasanya memang mantap nih. Mantap banget. Terima banget teman-teman. Dalamnya itu agak gurih ya. Dagingnya memang berasa nih. Yang pernah makan dimsum pasti suka nih. Iya, cocok. Kalau buat saya itu cocok. Cocok. Mantap. Nih, silakan nih, makan nih. Ke sini harus bawa ramai-ramai teman-teman. Kayaknya makanannya bisa pilih banyak. Iya. Nah, ini yang gorengan juga. Pangsit. Ini siomay goreng. Perlu dicoba. Iya. Kayaknya enak nih kelihatannya. Ini mantap loh. Udang kayaknya ada isi udang, daging udang. Nih, siapa ke tangan nih? Ini, waduh, apa itu mantap nih.
isinya udang nih. Coba udang. Hosit nih. Ini kayak apa nih? Teman-teman jangan lupa tuh, Mak. Siomay goreng. Siomay goreng. Siomay goreng. Kalau bakwan nanti kita makan. Kita lanjut makan bakwan. Nah, ini pakai tangan aja nih. Jadi teman-teman kalau makan di sini, tangan aja. Wangi banget nih kalau yang gorengan punya teman-teman. Jadi yang suka gorengan juga boleh nih coba. Tapi ini gorengan premium nih. Siomay goreng. Siomay goreng ya. Bukan bakwan. Boleh juga sih bakwan. Teman-teman, kalau mau makan di Odol harus pagi-pagi, kalau enggak sirau. Ini teman kita ada di sini deh. Hah, mana? Ada satu lagi deh. Di sana-sana, yuk. Yuk. Teman-teman. Wah, teman kita ternyata sendirian di sini ya. Besi kamu, Di. Aduh. Wah, kok sendirian di sini? Sendirian dong. Di hari Minggu cuaca yang cerah, kita menikmati suasana pantai sambil menikmati dimsum di Hotel Horizon. Enak, kita menikmati hidup. Kalau saya makannya nggak banyak, cuma segini aja. Segini. Ya, kita sendirian. Sendirian. Waduh. Nggak banyak dong. Oke, teman-teman ya. Jangan lupa nih ke Horizon Ultima, dimsumnya enak-enak dan makannya sedikit aja segitu. Ya, makanannya sedikit. Silau terus deh.